bagus juga. Kenapa kamu nggak ke luar negeri aja? Hai, gue Dani. Mungkin gue udah nolak kesempatan gue ke luar negeri dan bilang kalau di Indonesia masih ada tempat yang bagus. Di kota ini gue dilahirkan, ibu kota negara gue. Kota yang selalu sibuk, ramai, dan padat. Gue kagum sama negeri ini, yang mungkin begitu padat penduduk, tapi tetap ramah dan bersahabat kepada setiap orang. Gue masih berpikir, kenapa gue harus keluar negeri? Kalau turis aja masih banyak yang cari tempat wisata di negeri gue.
Di sini, setiap agama saling menghormati satu sama lain. Gue bakal buktiin kalau di negeri gue ini gak kalah sama di tempat lain. Ngapain sih? Gue lagi ada masalah nih bro. Gue boleh kan di sini dulu? Ngitung-ngitung sih buat refreshing. Oh, kalau mau sini ya, ya nggak apa-apa. Lu juga ngambil gambar di sini. Iya benar banget tuh. Oh benar nih, boleh. Oh nggak apa-apa, masuk aja. Ya. Makasih ya bro. Iya yang mau. Ya sebentar deh. Indonesia memang negeri yang begitu indah. Dari kota yang begitu padat sampai ke desa yang asri seperti desa ini.
Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa gue begitu bodoh menolak beasiswa itu? Tapi di negara inilah gue dilahirkan, Republik Indonesia. Fotonya bagus juga. Kenapa kamu nggak keluar negeri aja? Kayaknya nggak dulu deh. Soalnya di Indonesia itu masih ada tempat-tempat yang bagus buat saya kunjungin.